kebersihan diri, kerap cuci tangan dengan sabun. Jika anda perlu berada di luar, amalkan penjarakan sosial, jarak 1 meter dan gunakan hand sanitizer. Kita dapat hidup dalam bulan Ramadan pada kali ini bukan secara kebetulan. Allah Ta'ala telah tentukan, Allah Ta'ala telah pilih kita, Allah Ta'ala panjangkan usia kita. Duduk di rumah bagi membantu petugas barisan hadapan menjayakan misi negara. Kita dapat hidup dalam bulan Ramadan pada kali ini bukan secara kebetulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apabila kita terus serta duduk di rumah, kita berjaya memutuskan rantaian COVID-19. Yang pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa Taala. Takutkan Allah Subhanahu wa Taala, ini ciri orang yang bertakwa. Dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini hebahan khas Jabatan Penerangan Malaysia. Marilah kita terus duduk di rumah bagi membantu petugas barisan hadapan menjayakan misi negara. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Allah Subhanahu wa Taala telah memberikan peluang kepada kita semua sama-sama tahun ini sekali lagi dapat kita menjadi orang-orang ataupun insan-insan yang berpuasa di bulan Ramadan. Teruskan amalan berada di rumah. Jagalah kebersihan diri. Kerap cuci tangan dengan sabun. Jika anda perlu berada di luar, amalkan penjarakan sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuka seluas-luasnya pintu untuk kita masuk ke dalam syurga. Dan dalam bulan Ramadan ini Allah Ta'ala tutup serapat-rapatnya pintu untuk ke neraka. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita terus duduk di rumah bagi membantu petugas barisan hadapan menjayakan misi negara. Allah Ta'ala bagi kesempatan kepada kita untuk kita bertemu dengan Ramadan pada kali ini bukan sahaja saja, tetapi Allah nak bagi peluang kepada kita untuk mendapat segala nikmat yang ada dalam bulan Ramadan ini. Walaupun kadang-kadang kita mungkin rasa sedih, ya, takut-takut sedih, takut Ramadan dalam besok PKP, anak pergi masjid tak boleh, nak pergi surau tak boleh. Semasa membeli barang keperluan, aku berada di tempat awal. Jarak-jarak sosial tuan-puan sekurang-kurangnya 1 meter. Serta terus pulang ke rumah apabila selesai urusan. Amalkan kebersihan dengan kerap membasuh tangan. Sila patuhi perintah kawalan pergerakan. Antara 12 bulan itu, Allah Subhanahu Wa Taala memilih satu bulan yang dijadikan sebaik-baik bulan. Sama juga Allah Taala jadikan dalam satu minggu 7 hari, dan Allah Taala jadikan hari Jumaat sebagai sebaik-baik hari.